Negeri kaya, harta berlimpah, anugerah dari Yang Maha Kuasa. Negeri kaya, harta berlimpah, anugerah dari Yang Maha Kuasa. Kejar-kejar ayam aku di sini. Berawal dari masyarakat Bengkalis pada umumnya, dahulunya tahu Zapin itu sangat dikenal di Desa Miskum. Maka ketika kita mengulang kembali atau mengembangkannya, kita melibatkan dari anak-anak sekolahan sampailah ke orang tua. Ada pesapin anak-anak, ada pesapin remaja dan ada pesapin dewasa, termasuklah imam-imam masjid. Nah, ketika dilaksanakan festival Zapin di Kota Bengkalis atau di Kota Bengkalis, Miskum banyak mengeluarkan grup, sampai 7 grup Zapin ikut di satu dusun Cipu Merpati itu. Nah, jadi ada yang grup dari orang tua, ada dari remaja, ada sampai ke anak-anak. Apalagi, ayo siapa yang beda cita-citanya? Polisi. Siap, kenapa mau jadi polisi? Jepang gajinya besar, 8 juta. Desa Miskum ini sebagaimana kita ketahui bersama termasuk salah satu desa yang berada di wilayah pesisir. Jadi sebagian besar penduduk Desa Miskum ada yang berprofesi sebagai nelayan, ada sebagai petani ataupun pekebun seperti petani kelapa sawit, petani karet. Dan juga ada yang berusaha untuk di UMKM-UMKM seperti pembuatan kerupuk yang bersumber dari hasil-hasil laut seperti ikan dan udang, dan juga penggiat-penggiat seni, pengrajin-pengrajin seperti tenunan dan pengrajin tangan lainnya yang tentunya sangat bervariasi yang ada di Desa Miskum ini. Wow. Macam mie ya, Pak Ang. Macam mie. Dah mumpak. Saya anak negeri menjunjung seni, seni budaya, pusaka bangsa. Dalam seni kita berbakti, berbakti pada nusa dan bangsa. Lagu atau lirik pantunnya bernuansakan atau bermeterkan keagungan Tuhan, puja-puji Nabi, nasihat tunjuk ajar. Maka dikatakan dalam Zapin itu ada istilah andasa asal. Andasa asal itu sahnya Zapin dalam Islam. Jadi dari musiknya adalah taksim, dari lagunya adalah
bermeterkan ataupun nuansakan keagungan Tuhan, puja-puji Nabi, nasihat tunjuk ajar. Pada pelakunya, seorang datuk dengan anak cucunya bermain bolas dan menari, berarti muhrim. Maka sahlah zatin dalam Islam. Pusaka bangsa dalam seni kita berbakti, berbakti pada nusa dan bangsa. Maka kami dulu berzatin dari generasi yang kelima ini, kami mulai dari tahun 1993. Nah, waktu itu sering bergabung dengan Sanggar Tasik Bengkalis. Karena pembina Sanggar Tasik itu ada Bapak Reza Falipi, ketuanya Bapak Musrial dan juga Bapak Suemi, maka kami sering dibawa bermain ketika sanggar itu diundang oleh negara-negara lain. Contohnya seperti dia diundang untuk acara festival Gen Folklore di Minturno, Itali, ya, ke Belanda, sering melibatkan kampung Miskum sebagai desa wisata ini. Saya anak nilai anda 4 tahun. 4 tahun. Sebelum raya jadi apa, Pak? Tak ada. Untuk ikut Zapin kadang. Ya. Sambil berai laut kan, ke Zapin. Untuk membuat satu lembar kain, lihat-lihat motif. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Pokoknya semakin banyak benang emasnya, semakin lamalah kerjanya. Gitu. Ini motif pucuk rebung, rebung bangkung. Ini kebanggaan Bengkalis, khususnya Desa Miskum. Tenun Legio Bengkalis. Desa Miskum ini dijadikan desa wisata, khususnya wisata budaya yang ada di Kabupaten Bengkalis, karena desa ini memang sejak dulunya sudah melestarikan budaya lokal yang ada di Kabupaten Bengkalis, yakni khususnya kesenian Zapin yang sudah ada sejak datuk nenek kita terdahulu, dan insya Allah kami juga kedepannya mensupport dari pemerintah desa, mensupport anak-anak generasi muda kita sehingga mereka bisa tetap melestarikan seni budaya mereka sendiri, dan insya Allah juga akan dikembangkan ke bidang-bidang yang lebih baik ke depannya.